Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto pada Jumat lalu memberikan bantuan untuk Kampung Ramah Lingkungan KRL Sukatani Berseri di Kampung Ciledu Girang RW 01, Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto, penyaluran bantuan kendaraan roda 3 dan beberapa peralatan untuk kebutuhan KRL yang disalurkannya merupakan bantuan dari PMK Bogor dari anggaran dana APBD. Bantuan tersebut untuk menunjang Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor, salah satunya KRL Sukatani Berseri yang ada di Desa Sukatani. Menurutnya, bantuan KRL yang disalurkan seperti kendaraan sepeda motor roda 3, mesin pemotong rumput, dan alat bor pembuat lubang biofori. Bantuan tersebut untuk memotivasi masyarakat terutama bagi Kampung Ramah Lingkungan supaya bisa membangun wilayahnya bisa bersih, sehat, dan asri. Ketua KRL Sukatani Berseri menyampaikan terima kasih kepada PMK Bogor melalui Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan KRL. Meski KRL Sukatani Berseri yang baru dibentuknya diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor kepada individu ya. Dari pemerintah Kabupaten Bogor sudah disampaikan bahwa ini sebenarnya membeli adalah masyarakat Bogor sendiri. Dari mereka membayar pajak, membayar retribusi, inilah yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor untuk menunjang Kampung Ramah Lingkungan yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah Kampung Ramah Lingkungan Sukatani Berseri. Mendapat bantuan ini alhamdulillah saya sangat berterima kasih. KRL ini baru dibentuk belum lama, jalan baru menjalan minggu ini, mudah-mudahan jalan, doanya semoga berkembang dan bermanfaat buat masyarakat ini. Saya terima kasih atas bantuannya melalui dari Bapak Ketua Dewan Pak Rudi Susmanto. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.